Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba mereview raket Yonex 100ZZ di lapangan. Apakah saya udah coba selama 1 bulan, apakah cocok, enak untuk kontrol atau serang, gimana feelnya kita rasain nanti. Oke. Tetap bersama channel Serdadu HD. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hilman di channel Serdadu HD. Kemarin saya sudah coba review penggunaan raket Astrox 100ZZ yang beratnya 34 UG5. Itulah kemarin sudah saya pakai
3 pertandingan dengan racket yang sama, lebih kurang 1 bulan saya merasa penyesuaian pada racket ini, karena bentuk framenya yang isometrik atau sangat lonjong, beda dengan Ioniq-Ioniq yang lain, dan shaftnya sangat tipis. Ini butuh penyesuaian. Saya penyesuaian selama 1 bulan, dan alhamdulillah sudah dapat feel dalam penguasaan racket tersebut. Ini racket apabila udah kalian-kalian semua sudah mendapatkan feel menguasai racket tersebut atau menggunakan racket ini, agan-agan semua kawan-kawan semua pasti tertarik dengan racket ini, karena racket ini mempunyai power yang sangat baik, beda dengan Astrox 88D, apalagi 88S, dan beda sekali dengan Dining Turbo Charging 75X. Semuanya sudah saya coba, ini sangat beda. Ini kebetulan saya tarik 27 lbs, nggak terlalu kencang, nggak terlalu kendor, dengan gunakan senar BG66 Ultimate. Ini pukulan power sangat bagus, sangat terasa, sangat enak powernya. Biarpun berat di frame, tapi tidak terasa berat pada saat kita mengayun. Backhand, ngayun, kontrol pun sangat baik. Itulah review saya. Silakan kalian coba Astrox 100 genset ini, kode SP. Saya jamin tidak mengecewakan untuk agan-agan semua. Terus jangan lupa latihan pergelangan tangan agar lebih joss memukul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.